Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada penampakan yang tiga, ada empat biji ya. Apa ini teman-teman, mirip apa ini ya? Nah, kita bisa melihat ini adalah tiga biji mangga yang sudah beberapa minggu ya, saya karena kesibukan bekerja maka lupa untuk menanam biji mangga ini, dan alhamdulillah ternyata dari empat biji ini ada dua biji yang masih bertahan hidup ya. Ini yang pertama ini sudah menghitam karena mungkin sudah tidak bisa keluar lagi bijinya, karena kemarin itu posisinya tidak di tanah, karena posisinya kemarin itu adalah di teras ya, saya lupa untuk menanamnya. Yang kedua ini masih hidup ya, itu ada tanda ya pada bagian yang agak putih itu masih segar, karena itu masih ada peluang untuk hidup. Yang ketiga juga masih ada ya, ketiga juga masih ada peluang untuk hidup, ini yang ketiga. Nah, kita akan menanam dua nih, satu dan dua, kita akan menanam dua biji mangga ini. Sementara yang keempat ya, yang keempat ini sudah hitam menghitam teman-teman ya, saya bisa menghitam itu, jadi tidak bisa lagi kita tanam. Demikian juga yang ini, jadi yang hitam ini kita buang saja, yang hitam ini ya karena sudah hitam ya, kita buang saja ya. Kita akan di sini, kemudian dan ini juga sama ya, karena dia sudah hitam bijinya maka tidak bisa lagi kita tanam ya. Ini tadi ya kelopak mangga ini, yang ada dalam kelopak ini bijinya dalamnya. Oke, ini juga kita akan di sini. Nah, ini yang tadi ya, kelopak yang tadi yang video sebelumnya, ini masih segar, masih beberapa hari usianya, dia katakan di sini. Nah, ini dua biji mangga yang akan kita tanam berikutnya. Oke, kita buka. Nah, ini bentuknya teman-teman ya, ini bentuk biji mangga yang masih ada harapan untuk tumbuh sepertinya, meskipun sudah agak menghitam tapi masih ada harapan untuk tumbuh sepertinya. Oke, kita ambil aja ini bagian ini, kita buka. Oke, kita dapatkan biji mangganya masih dingin ya, ini masih ada harapan hidup lah sepertinya. Kita kelupas nggak apa juga sih, ini masih ada harapan untuk hidup ya, ini masih ada harapan untuk hidup. Kita posisikan juga sama dengan yang ini, juga sama teman-teman, juga ada masih ada harapan untuk hidup ya, masih ada harapan untuk hidup. Bentuknya seperti apa nih ya. Oke, kita buka juga. Oke, kelopak ini kita letakkan di sini. Oke, ini yang sudah tadi kita letakkan di sini dulu. Oke, kita buka biji mangga yang bagian ini, kita buka ya. Ini biji mangga yang sebelumnya sudah saya buka pakai tang. Nah, sudah kita dapatkan bijinya, kelopaknya kita posisikan di sini, sudah banyak kelopak-kelopaknya. Itu sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini bentuk biji mangga yang sudah terbuka. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Ini sudah kelihatan. Jadi, alhamdulillah sudah ada 3 biji mangga dengan yang saya tanam tadi ya, dengan yang ini. Ya, ini dia dalam video yang sebelumnya. Ini dia. Oke, satu. Selebihnya kita tanam di sini, kita pencerkan saja. Ya, kita tanam di sini aja ya. Dua di sini. Ya, di sini dan tiga di sini. Di kurmanya dikelilingi. Ini kurma kita kelilingi dengan mangga. Enggak apa-apa. Karena dia masih tumbuh, masih usia pertumbuhan. Kalau udah besar kita pindahkan. Oke. Kita gemburkan tanah apakan dikit, lubangi tanah sedikit untuk ditempatkan pada posisi begini. Oke.
Oke, sudah dua teman-teman ya, sudah dua. Sedikit kita uruk, sedikit aja, sedikit. Nah, nampak, masih nampak ya, ini juga sama yang tadi kita uruk juga video sebelumnya. Kemudian ini juga sama, ini ya, ini kita tanam juga, kita uruk juga di sini. Nah, posisinya begitu teman-teman. Dah. Oke, alhamdulillah sudah ada 3 mangga yang kita tanam. Ya. Biji mangga ya, 1 ini, 2 dan 3. Ini dalam pot. Ya, ini karena posisinya juga apa namanya? Juga lahan sempit, maka kita upayakan terus untuk menanam dengan gabung-gabung ya, cara bergabung ya, mangga dengan apa namanya, mangga dengan kurma ya, mangga durian dengan cabai, durian dengan jeruk dan sebagainya. Kita yang penting nanti pas dia mau tinggi, pas mau lebih besar lagi, kita pindahkan nanti di tanah. Oke teman-teman ya, alhamdulillah sudah bisa kita tanam. Kita tunggu nanti dalam usia 1-2 minggu ke depan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.